Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan juga tekan tanda lonceng untuk mengetahui review produk Shopee di setiap harinya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review yang selanjutnya, Mimin memiliki masih sama tasnya berwarna hitam juga. Ini adalah salah satu item yang the most popular bagi seluruh yang namanya pelanggan Shopee. Kenapa? Dari 2017 sampai dengan sekarang, item ini belum pernah yang namanya masuk ke dalam katalog promo. Nah, item ini disebut dengan yang namanya tas Blackie Sling Bag. Oke, okay. Tas Blackie ini simple banget dan banyak yang menyukai ini. Okay. Tas Blackie ini memiliki bahan dari PVC, lalu di sini ada Shopee Martinnya. Di sini ada tali selempang yang bisa diatur panjang pendeknya. Nih, oke. Okay. Bentuknya seperti ini. Lalu sampingnya seperti ini. Dan bentuk belakangnya seperti ini. Ini setengah lingkaran. Oke. Nah, untuk dimensi dari tas Blackie itu dari sini ke sini adalah 22 cm. Lalu untuk lebar dari sini ke sini itu adalah 7,5 cm dan untuk tingginya itu adalah 15,5 cm. Oke. Nah, ada yang jatuh. Nah, jadi ini terdiri dari kantong resleting utama seperti ini. Oke, kantong resleting utama. Jadi untuk yang namanya untuk resletingnya itu berbahan dari PVC juga, sama dengan kulit PVC yang bagian luar. Nah, ini dia kantong resleting bagian dalam, masih ada, kelihatan nggak ya? Nah, itu kelihatan ya, nih kantong resleting bagian dalam. Lalu di sini ada yang namanya brand Shopee-nya. Kelihatan tadi. Sorry. Oh, enggak kelihatan. Di dalam sini, nah itu kelihatan ya. Ada yang putih. Itu masih ada brand Shopee-nya tulisannya. Nah, tuh bagian situ. Oke, ini dia tas yang namanya Blackie, sederhana, simple, dan cocok dibawa kemana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.